check the mic and make sure it sound right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, kembali lagi di video gue yang lain. Tadinya hari ini gue mau daily vlog, mulai dari gue bangun tidur, terus abis itu gue berkegiatan gitu ya. Tadi ada kegiatan sholat Jumat, terus abis itu gue berangkat kerja. Cuma ternyata pekerjaan gue hari ini lumayan hektik, jadinya gue gak sempat ngerekam. Sekarang sudah jam pulang kantor, dan kebetulan hari ini itu ada event grand openingnya toko minuman sepupu gue. Itu letaknya gak jauh dari sini ya, di Pancoran. Gue ada di Cilandak sekarang. Gue gak sendirian, gue mau ngajak teman-teman gue yang lain. Cuman kondisinya sekarang ini masih lumayan deres. Ya, hujannya lumayan deres. Gue menunggu sebentar lagi. Kalau misalkan hujannya udah mulai sedikit reda, baru kita cabut. So, ikutin terus vlog gue hari ini, gimana nanti kondisi jamboknya warungnya sepupu gue. Sampai ketemu di sana. Sampai rumahnya Emil, terus tadi langsung makan, anjir lapar banget hujan-hujan. Lapar terus bawaannya kalau hujan ya. Sekarang gue gak tahu nih, jadi atau enggak. Harusnya jadi ya, jadiin aja ya. Ya nunggu kabar dari teman-teman yang lain. Habis itu kita langsung cabut ke toko buku gue. Sekarang mau ngerokok-ngerokok dulu, ngopi-ngopi dulu. Oke, okay, see you. Oke, okay, sudah ganti baju karena tadi bajunya basah, dan sekarang kita mau gas ke tokonya sepupu gue. Dan gimana nanti suasana di sana dan minumannya kayak apa aja sih, dan kita juga bisa ngobrol juga sama sepupu gue langsung. Oke, okay? Stay di vlog gue, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan yang pasti share. Oke, okay? See you di Lemonisme Pancoran. Oke, okay, gua sekarang sudah ada di salah satu outlet terbaru cabang pertama di Jakarta dari Lemonisme. Gua nggak tahu sebutnya Lemonisme apa Lemonismi sih? Lemonisme. 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 Sebuah paham yang apa ya? Paham tentang lemon. Iya, jadi lu semua pokoknya kalau ikutin paham ini minumnya lemon. Iya. Yeah. Gitu. Nah, dengan gua saat ini adalah owner atau orang yang punya brand Lemonisme ini. Brand ini sudah lumayan dikenal di daerah Lampung ya, Bandar Lampung ya. Dan sekarang dia akhirnya bisa melebarkan sayap sampai ke Jakarta. Langsung ke Pancoran bro, langsung ke Jaksel bro. Waduh, mahal. Oke, okay. Jarot in the sky. Widih. Jot, yep. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, okay. Pertama kali lo bikin Lemonisme tahun berapa?
Tahun 2019, tepatnya bulan September 2019, Noms. 2019, 2020, 2021 pertengahan. Udah 2 tahun lebih. Cabangnya sudah ada berapa? Untuk di Lampung sih ada 3 outlet ya. Dan di Jakarta 1. Jadi secara total 4. 4 outlet 2 tahun. Goks. Oke. Inspirasi pertama lo untuk memulai Lemon adalah dari mana? Kalau untuk inspirasi sebenarnya dari apa namanya, pernah buka usaha juga ya. No, angkringan dengan teman-teman, dan saat itu gue memang untuk pegang di area minuman. Oke. Dan saat itu memang ada menu minuman yang lemonade tapi masih pakai bubuk ya, no, saat itu, no. Oke. Dan itu banyak banget peminatnya, suka banget kayak, banyak orang. Kayak Nutri Surai gitu. Ya. Nu for sari. Iya kan, nu for 4. Iya. Jadi kayak gitu, cuman apa namanya, banyak peminatnya saat itu, tapi distributornya susah, untuk barangnya sulit banget untuk di Bandar Lampung saat itu, tapi ya, no? Ya, oke. Terus gue cuma kepikiran untuk kok nggak ada sih yang untuk coba ngulik speciality di lemon, karena gue ngerasa saat itu buah ini kan sebenarnya banyak banget manfaat dan aman dikonsumsi tiap hari sebenarnya. Oke. Okay. Kalau ditanya konsumsi berlebihan aman apa nggak, semuanya nggak berlebihan juga nggak ada yang aman kali. Iya. Yeah. Dan itu gue ngelihatnya pertama jarang banget yang speciality di lemonade gitu loh. Iya. Yeah. Saat itulah gue mulai coba berpikir gue pengen coba speciality di lemonade-nya doang gitu. Dan saat itulah gue bentuk lemonisme gitu sih. Oke. Okay. Nah ini salah satu minuman yang menurut gue rada aneh ya. Ini namanya Extreme Boss Jarot. Jelasin Yot, ini apa Yot? Kalau ini espresso, kopi espresso ya pasti. Ya. Terus juga ada lemon juice, terus juga kita pakai apa namanya, mineral soda dengan daun mint. No. Simpel itu sih sebenarnya. Jadi enggak simpel itu. Ini perpaduan kalau orang-orang kopi mungkin bilangnya beberapa kopi tonic kali. Okay. Sebenarnya gua ngadopsinya dari situ, no. Oke. Okay. Asik sih rasanya, enak banget, karena gua juga untuk espressonya gua minta blend dari teman di Lampung yang benar-benar gua speciality, maksudnya gue minta blendnya itu ya, ya jadi apa ya bahasanya, si espresso itu perpaduan arabica dengan robustanya, tapi gue mintanya yang nggak terlalu dominan si kopi, karena gue saat mau ngeblend dengan si lemonade nya ya, gue harus lebih dominan di lemonade nya sebenarnya. Betul, karena gue jualnya di kedai lemon gitu, bukan kedai kopi gitu aja sih. Ya. Menurut gue ini berhasil berarti kalau sesuai dengan tujuannya dia, karena kopinya terasa kena gitu, ada rasanya. Asam lemonnya masih ada, tapi rasa kopinya juga masih nyangkut. Jadi di saat lu beli lemonisme atau lu beli minuman di lemonisme, lu akan dapat yang namanya loyalty card. Jadi itu sebenarnya gini, Ogbli ya? Satu stem satu hari untuk satu transaksi. Oke, okay, jadi 8 kali transaksi lu dapat satu cup minuman gratis All varian. Alright, so buat lu semua yang ada di Jakarta bisa langsung datang ke Lemonisme cabang Pancoran. Letaknya ada di Jalan Raya Pasar Minggu, dia sebelah kiri kalau dari Tebet, kalau dari Pasar Minggu sebelah kanan. Jadi lo harus putar balik dulu. Oke? Dan kalau misalkan lo nggak sempat kesini, lo bisa langsung order di GoFood, GrabFood, ShopeeFood on process. Oke, ShopeeFood on process. Nanti semuanya akan ada lemonisme. Oke? Dan satu lagi, harapan lo, Yot? Untuk harapan, ya pastinya secara produk, gue berharap produk ini bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas pastinya, no? Amin. Gak hanya di Lampung, di Jakarta, dan mungkin nanti akan se-Indonesia harapan gue. Iya, amin. Terus amin. Juga secara produk gue berharap bisa bermanfaat, dalam artian produk ini bisa memberikan manfaat kayak vitamin C-nya, terus bisa menambah imun tubuh. Ya. Bahasanya kalau gue selalu, ini apa, pelanggan gue tuh selalu bilang lemoners. Ya, lemoners. Kemudian untuk secara outlet juga bisa coverage, harapan gue sih Indonesia sih. Oke, siap. Berarti minuman ini lagi dibutuhin banget di kondisi saat ini ya. Jadi pandemi, imun lo harus bagus, terus lo harus jaga kesehatan, selain lo berolahraga, lo harus konsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman yang sehat. Salah satunya ini, lemonisme. Oke? Semoga sukses terus, Yot. Thank you, Ino. See you, guys. Mampir ke lemonisme. Saat ini kita pulang dan ketemu.
ketemu lagi di video gue selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share. Terus support channel gue. Tapi ya jangan lupa datang ke Lemonisme cabang Pancoran.